Okey, sekarang ni Zul sampai di kedai kucing, kedai haiwan peliharaan Fatah Aqua and Pet Shop. Pagi ni dah dua kali dah Zul datang. Mula-mula tadi jam 8.40, lepas tu jam 9.30. Lepas tu Zul tanyalah dia kenapa tak buka kan. Zul tanya, dia cakap 9.40 baru dia buka. Kan kesian kucing Zul. Zul bagi je lah makanan apa dekat rumah. Malam tadi baru habis makanan kucing tu. Dia tak lapar pun lagi. Tapi Zul kesian lah, bimbang kan. Takut dia kurang makan binatang kan. Takut berdosa juga kita kan lambat bagi makan. Alhamdulillah yang pagi tadi Zul dah bagi makan kucing tu. Yang makanan Zul beli ni untuk makan petang nanti, insyaAllah. Petang nanti. Itulah kan kucing ni, binatang, dia memahami kita tau. Kalau kita bela dia tu, kalau kita marah, kita cakap dia, hai, hai, kita buat macam tu. Jangan, jangan. Dia tengok. Lepas telinga dia gerak-gerak. Dia fahamlah maksud kita apa kan. Lepas tu, kadang-kadang tu, kalau kita cakap dengan dia kan, kita cakaplah, adik, yang kucing Zul tu, yang nama Ramadan tu, yang kat dalam, apa, kat dalam rumah tu kan. Zul suka panggil dia adik. Ramadan, Don. Kalau dia pergi jauh, Zul panggillah dia, Don, Don, Ramadan. Nanti dia pusing, dia berlari. Kadang-kadang kalau bangun subuh tu kan, dia datang dekat dapur tu, Zul panggillah dia, adik lapar ke? Lapar ke dek? Zul panggil macam tu. Telinga dia pun gerak-gerak. Itulah seronoknya bela kucing. Siapa yang bela kucing yang tahu perasaan macam mana. Ini kedai kucing, kedai haiwan pemeliharaan Fatah Aqua and Pet Shop Di Pengadam Baru. Okey, tadi kan Zul dah beli. Ini makanan kucing. Yang ini Whiskers Ocean Fish. Yang tu RM12. Zul beli tadi yang ini. Yang ini tuna untuk anak kucing. Yang color coklat ni untuk anak kucing. Sebab dia lembut. Sesuailah untuk gigi baby kucing. Zul beli yang ini tadi. Yang Salmon Promil. Nama dia. Yang ini lembut juga untuk baby kucing. Lepas tu Zul beli yang ini. Yang ini harganya RM58, 8 kg. Tempoh hari anak Zul beli yang macam ni. Yang macam ni salmon satu guni ni 8 kg RM70. Dia cakap yang macam ni semuanya ni kita kena pelbagaikan bagi kepada kucing tu. Tak boleh satu jenis saja kan. Macam kita lah agaknya makan ayam je, nak juga makan apa? Nak juga makan ikan tu. Ha, inilah makanan kucing dekat kedai ni. Zul biasa borong kat sini lah makanan kucing. Zul beli yang apa? Yang guni. Tapi untuk anak kucing, Zul tak beli guni lah. Zul beli kilo-kilo je. Sebab anak kucing Zul tu dah besar. Yang lain ada seekor je yang baby tu. Yang masa Zul pergi Mekah tu, dia beranak 4 ekor, tinggal seekor. Zul beli makanan ni lah sebab dia dah boleh makan. Banyak kan makanan kucing dekat sini. Ini kedai yang biasa Zul datang lah. Sebab sini harga dia boleh tahan. Yang sebelah ni pasir. Pasir kucing. Ada yang RM10, 5 liter. Ada yang tu RM19, 10 liter. Pasir kucing ni, dia ada jenis yang apa? Dia biasanya pasir kucing ni, dia tak berbau. Kalau kita guna untuk letak dalam rumah, dia sesuai lah. Dia tak ada bau najis tu. Terima kasih. Okey, inilah kedai makanan kucing yang biasa Zul datang. Ada satu lagi tu, yang kedai tu ada banyak suplemen kucing, ada ubat kucing. Ni makanan kucing yang Zul beli tadi, dia dah letak dalam kereta. Yang ini RM58, 8 kg tu. Tu nampak dia tulis tu, ada dia tulis dekat situ. Lepas tu yang ini yang makanan baby. Makanan baby ni Zul beli 1 kg 200 gram. Sebab baby kucing tu ada seekor je yang kecil. Yang lain dah membesar. Alhamdulillah, syukur kan. Rezeki kita bagi sama-sama binatang ni. Mudah-mudahan dia doakan kebaikan lah kepada kita, insyaAllah.
Alhamdulillah, dengan dah membelinya seguni makanan kucing tu, Zu rasa dah lega. Dah lega, alhamdulillah kan. Itulah rezeki-rezeki yang Allah bagi dekat kita ni, bila kongsi dengan sesuatu yang tidak berdosa. Semoga mendapat keberkatan lah kan. Kita ni biasalah kan, kita biasa kalau kita bagi makan dekat orang-orang tua, kalau kita masak tersalah masin ke, tersalah tawar ke, terkurang halia ke, terkurang bawang ke, mulutnya mengomel-ngomel, bercakap-cakap kan. Kalau yang ikhlas tu dia bagi tahu kat depan, kalau yang suka mengomel-ngomel tu dia cakap kat belakang. Yang satu lagi, kalau kita bagi makan pada budak-budak, budak-budak kan semua dia cakap sedap tau. Kalau kita buat tersalah tawar sikit, sedapnya, sedapnya cikgu, sedapnya, macam tu. Kalau kita buat apa, nasi tu tersalah lembik ke, cikgu sedapnya, ataupun sedapnya makcik, sedapnya, macam tu lah. Kalau binatang pula kita bagi makan, kau bagilah makan apa pun, dia diam, dia makan je, dia berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya, mendoakan untuk kita kan. Dah kita bagi makan, dia pun pandai telinga dia bergerak tahu, tanda dia terima kasih kat kita. Dia pun dia mendoakan lah, insyaAllah semoga binatang itu berzikir dan mendoakan kemurahan rezeki kita, kebaikan kepada kita, kurniaan kepada kita. Semoganya begitulah kan, insyaAllah. Dan semoga Allah memperkenankan, insyaAllah, amin. Okey, Zu dah U-turn kat situ. Itu kedai Zu. Silalah datang. Sila datang kat kedai Zu ni. Zu nak berhenti kejap nak tengok.